Bismillahirrahmanirrahim. Fal kismul awal ilmul mukasafah. Fal kismus sani ilmul muamalah. Bahwa ilmu niku terbagi menjadi dua, yakni ilmu akhirat. Ilmu akhirat terbagi menjadi dua. Siji ilmu mukasabah, nomor loro ilmu muamalah. Ilmu mukasabah yaitu ilmu batin. Inilah termasuk katok-katoki pirang-pirang ilmu niku nggih, ilmu mukasabah. Sampai dikatakan oleh Pak Abdul Arifin, malam yakun lahu nasibun min hadzal ilmi akhafu alaihi su'al khodimati. Siapa saja yang tidak mendapatkan bagian dari ilmu batin, ilmu mukasabah, saya khawatir kalau terjadi su'ul khodimah. Wong sing ora oleh bagian, ora oleh kedum-duman, bos titik lah. Pokok orang kecipratan ilmu mukasabah, ini khawatir su'ul khotimah. Paling rendah-rendahi kecipratan, paling rendah-rendahi wong sing oleh bagian ilmu mukasabah, yaitu percaya dengan adanya ilmu mukasabah dan masrahno kepada ahlinya. Wis iku tok niku wis kecipratan oleh ilmu mukasabah. Saged paham. Jadi wong-wong sing ora oleh ilmu mukasabah, orang-orang yang tidak mendapatkan bagian ilmu mukasabah dikhawatirkan su'ul khotimah. Minimal orang itu mendapatkan, atau paling rendah orang itu dianggap kecipratan. Kecipratannya yo, yo si oleh bagian titik ini lah. Kecipratan ilmu mukasabah yaitu dia percaya adanya ilmu mukasabah dan dia percaya dengan kan dia pasrahkan kepada ahlinya ilmu mukasabah. Seperti Sidina Usman radhiyallahu anhu niku oleh dayo saya sudah sahabat Anas. Sahabat Anas teko sawan nang Sidina Umar, nang Sidina Usman. Niku langsung beliau dawuh ra'aitu fi jabhatika iku fi ainika azina fi ainika. Aku ndelok mripatmu zina. La ilam tantahina la arjumanna. Kuwi lho ora marani tak ranjam kuwi. Guyu si Sidina Anas. Hal bagia wahyu ba'da Rasulillah. Sawise kan dene Nabi apa yo enak wahyu. Enggak ada wahyu. Tapi saya diberitahu oleh Allah. Ana tandane ngene iku Sidina Anas sadurunge sowan dening Sidina Utsman wau. Ana wong wedok ayu disuwawangi mboten nene. Ha niku semerep sampe wonten Utsman. Ini mboten pat merisino ta. Gak maring tak ranjang kuwi. Iku nangan mboten. Masyaallah. Niku katahmu muka sapa sing kaya mboten. Ya termasuk mboten muka sapa yang jelas seperti Kanjeng Nabi kirim salam dateng Wes Al-Qoroni, padahal Wes Al-Qoroni dereng lahir. Dan itu pun jelas sampun disampaikan pada Sidina Umar. Kirim salam dengan Sidina Umar untuk disampaikan lagi Wes Al-Qoroni. Ini gigi ilmu mukasabah, kasab ilmu laduni. Ingenane diaturaken sapa-sapa wong di dalam hatinya ada dua hal tidak akan pernah mendapatkan ilmu mukasabah.
mangka nafihi khoslatan la yuftahu lahu bisyai'in min hadzal ilmi. Siapa saja yang dalam hatinya ada dua butir sesuatu, maka tidak akan pernah mendapatkan ilmu mukasafah, ilmu ini enggak terbuka. Duh, apa niku? Niku bid'atun au kibrun. Di ati ini sombong, rasa wae duwe buat besar, rasa wae kiai, rasa wae santri ini akeh. Nah, wis pokoke sombong lah, rasa dirinya lebih mulia daripada yang lain. Makanya untuk menghilangkan kita merasa lebih mulia daripada orang lain dengan derajat baik itu ilmu atau amal, ilmu atau ibadah, nasab, jamal, kecantikan, mal, harta, terus kekuatan dan apa itu namanya, banyaknya bulu, banyaknya santri, banyaknya anak buah. Kita harus selalu mengatakan kabeh urusan dunia ora endek pengaruhi di akhirat belas. Sampean duwe bondo juga enggak ada urusan iku ndek dunia tok dilu. Stilu pemanah sing wis kaya ngeten iki balak-balik lora-lora ngeten iki aduh wis. Sedilu Pak. Nek dilu ora enek apa-apane. Sampan ngaji ora enek apa-apane. Sampan suki ora enek apa-apane di dunia. Kur di dunia tok kok mati wis ora enek wong suki, ora enek wong pinter ngaji, ora enek wong sing dadi kiai, ora enek wong sing dadi opo wae. Tapi baru niku sing di hadapan Allah sing diterima gur anbaru qulub wa asraru wa ikhlasuha. Keikhlasan di sampean niku apa? Sampai nglakoni niku mergo apa? Nasarup niku sesuai dengan perintah ya ora. Nek ngoten tok niku tok. Gak perlu gak bisa dibanggakan. Wong ikhlas niku mawon ora ana jaminan. Wal mukhlisuna fi khatar fi khatarin azim. Wong ikhlas iku muga-muga. Lagi to. Saman semeret halakan wal nasu halka ilal alimun wal alimuna halka ilal amilun wal amiluna halka ilal mukhlisun wal mukhlisuna fi khatarin azim. Ngoten lho niki. Nah, ngoten niku lho sampean banggaken apa, kesombongan apa? Yes. Sapa wong di atine ana luru yaitu bid'ah lan sombong, maka tidak akan pernah terbuka ilmu mukasyafah. Ini satu pendapat. Satu pendapat mengatakan sapa wong sik seneng dunya. Jadi zaman tidak ada lagi seneng, tidak ada lagi seneng. Ia berarti seneng dunia tu. Eh, lah urusan akhirat gak enak bedanya antara tadi pengurus gak tadi pengurus, tadi kita gak tadi kita podo urusan akhirat. Eh, lah seneng ni berarti si urusan seneng dunia. Karena ni urusan ni bagian ni dek dunia kape. Dua santri kan, dua santri itu podo itu sana akhirat. Seneng kan dua santri akeh, jadi kan dua susah. Ini berarti mukhiban di dunia. Uto musyiron ala hawa, kontinu nuruti keping, selatnya kepinginannya dituruti, kepinginannya dituruti. Lam yata hakok bih, tidak akan pernah mendapatkan hakikatnya ilmu muka siapa. Wis niku jenengan angen-angen wis terserah. Tidak akan pernah mendapatkan hakikatnya ilmu muka siapa. Tapi bisa mendapatkan ilmu-ilmu lain. Misalnya ilmu mata mau tuka,
ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu alam, ilmu apa wae niku saged. Tahqiq saged, tapi lek ilmu kasafah mboten saged. Karena apa? Ilmu mukasafah niku gak kena dipelajari karo kitab, gak kena maca karo tulisan. Tapi cara mangke. Wis. Ilmu mukasafah niku adalah ilmunya Siddiqin wal Muqarrabin.